Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Uci Tenisi. Tutorial bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat dan mudah. Di sini saya kedatangan sebuah mesin cuci merek Polytron, yang kata pemiliknya mesin cuci ini pengeringnya hanya berdengung saja. Mari kita tes ya. Kita masukkan dulu dan akan kita coba ya. Oke, cuman berdengung saja ya, tidak berputar. Oke, kita matikan dulu. Mesin cuci ini akan kita bongkar. Oke, sudah kita bongkar dan akan kita tes, kita ukur ya. Permasalahannya mesin cuci ini hanya berdengung saja ya. Kita akan ukur dinamonya dan kita akan cek kapasitornya ya. Pertama kita akan cek kapasitornya yang ukuran 5 mikro ini ya. Akan kita cek dulu. Kita pakai tester digital saja ya. Kita akan ukur ya. Kapasitor ini kita akan ukur ya. Ukurannya untuk pengering 5 mikrofarad ya. 450 volt. Akan kita ukur. Ya. Kita lihat. Oke, masih bagus ya. Masih bagus kapasitor ini, ya. Kapasitor masih bagus. Yang kedua akan kita ukur dinamo ini ya. Dinamo ini akan kita ukur. Dengan multimeter analog saja. Kabel pengering ini warnanya merah, hijau, biru ya. Oke, akan kita ukur ya dinamonya, apakah dinamonya yang rusak ya. Oke, hidup ya. Oke, hidup ya. Ya. Oke. Dinamonya sudah konslet ya. Akan kita bongkar dinamonya. Ya. Oke. Dinamonya akan kita bongkar. Oke. Sudah kita bongkar ya. Dinamonya akan kita copot dulu ya. Oke, spool sudah kita bongkar ya. Dan ternyata setelah saya lihat di bagian sini yang konslet ya. Ya, di bagian konslet ini sudah kita putus ya.
Nanti akan kita sambung dengan kabel yang baru saja, ya. Oke, cuman konslet bagian sini saja ya. Akan kita sambung. Spool sudah kita sambung ya. Sudah kita sambung. Dan coba akan kita ukur ya. Dengan pakai 1 kilo ya. Akan kita ukur ya. Apakah masih konslet apa tidak atau sudah bagus ya. Oke. Akan kita ukur ya. Ya, bagus ya. Bagus ya. Bagus. Bagus ya. Bagus ya. Bagus. Oke. Berarti spool ini sudah bagus ya. Tidak konslet lagi. Dan akan kita pasang. Oke. Spool sudah kita pasang ya. Kita rapikan. Dan akan kita tes apakah dia sudah hidup ya. Yang biru kita masukkan yang biru ya. Yang merah kita masukkan merah ya. Kita akan tes apakah dia hidup ya. Tes di luar dulu ya. Oke, kita akan masukkan ya. Apakah dia sudah hidup ya? Oke, sudah hidup ya. Wah, sudah hidup, sudah lancar ya. Oke, bagus ya. Dan akan kita rapikan. Oke, sudah kita pasang dan kita rapikan ya. Akan kita coba dulu ya. Kita masukkan. Akan kita tes ya. Oke, sudah berputar ya. Sudah berputar kencang ya. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan komennya ya, supaya tidak ketinggalan notifikasi dari uji teknisi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang elektronik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.